Ini ikan asin ini. Berapa ini? Apa itu? Berapa? Itu 16. Oh, kok mahal banget. Mahal-mahal baru. Mahal-mahal baru. Jadi banyak yang pintar bahasa Indonesia juga ini. Pahat putih. Bawang putih pintar bahasa Indonesia. Aduh. Keren pokoknya pasar tradisional ini. Ada kam? Aku sini. Isrin? Hah? Hamstas, Taib? Hamstas ada, Taib? Nah, ini saya sudah dapat ini ya. Padahal? Udah dapat ya. Berburu kikil sapi ya. Ini. Oh? Ada kam kilo? Asarorel? Masya Allah, ada. Woi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Mas Awi. Kali ini saya berada di salah satu pasar malam, pasar tradisional yang ada di Kota Mekah. Dan secara khusus kali ini saya akan berburu kikil sapi ya. Tentu saja ibu-ibu sudah bisa menebak, kikil sapi itu paling enak kalau dimasak untuk campuran kuahnya bakso. Oke, ikuti terus video kami dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya sekarang sudah berada di salah satu pasar tradisional ya, yang namanya aja sudah pasar tradisional. Ini untuk pasarnya orang yang kalangan bawah ya. Di Kota Mekah ini ada yang pasar modern, ada juga pasar tradisional seperti yang saya datangin ini. Dan di sini banyak sekali dagangan-dagangan yang sangat terjangkau harganya ya. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ada, masya Allah, tabarakallah. Ada kilo oleh habbah. Kilo. Kam kilo? Kilo aja. Masya Allah. Habbah kam kilo. Ada samak min bahar. Ada kilo nus. Hamastash. Ini macam mana? Salah satu. Ini ikan ini. Satu biji ini 50 real gitu. Ini dagangan-dagangan ikannya. Ini pasarnya. Assalamualaikum. Nah, di sini tuh contohnya ini dagangan-dagangan tradisional. Assalamualaikum. Ada min fan. Ada akil fan? Ya, akil Bangladesh wala Burma. Oh, ini salah satu jajanan dari Burmawi ini. Arkan. Ada satu kabah. Rial wahid. Oh, satu rial ini, satu biji ini. Ini makanan khas dari Burmawi. Namanya ada pasar tradisional. Dan sini banyak sekali yang berjualan tuh orang-orang Burmawi. Syukran. Wih. Itu salah satu tadi, ada makanan-makanan khas tradisional Burmawi. Nah, ini juga anak kecil ini. Ya walad usu ada ya walad? Ada ya. Ada akil min fan. Hah? Akil min fan ada. Burmawi wala Bangladesh? Burmawi ada. Usu ada? Ya, ada. Birial wahid. Oh, birial wahid. Ada Burmawi kaman? Ya, insya Allah. Ini makanan-makanan khas Burmawi ya. Nah, saya akan menelusuri pasar tradisional ini ya. Jadi ini salah satu pasar pilihan yang pengen beli barang-barang murah. Contohnya HP-HP ini juga murah ini. Saya akan berburu kikil sapi ya. Masya Allah. Ini buah-buahan juga banyak. Assalamualaikum. Ada mango kam kilo? Oh. Marahilo. Lah hali. Asara. Kala 15 kiloin. Kiloin 15. Maiji. Oh, ada min fan ha? Pakistani. Hali badan rja ana roh hinak. Wal badan rja.
15 tisha diam badan ana ruh ainak awal tayib. Oke, ini salah satu pasar tradisional ya, namanya juga pasar tradisional. Di sini banyak sekali dagangan-dagangannya itu tradisional. Contohnya tadi ada yang orang dari Burmawi, ada orang yang dari Bangladesh. Mereka itu menjual makanan-makanan khas mereka ya, dari negaranya masing-masing. Saya akan berburu. Masya Allah, tabarakallah. Ini sirih nih. Berburu. Oh, di, kalau di sini tuh banyak yang berjualan sirih nih. Berjualan sirih. Ala. Masya Allah. Ala sirih, sirih. Ini ada telur. Inilah suasananya. Ini juga ada yang jualan jam. Kam hada habbat? Habba 60, 65, 70, 50, 45. Asal. Ini yang jualan ini pintar bahasa Indonesia. Jakarta Indonesia ya. Surabaya istri. Surabaya. Istri Surabaya. Masya Allah. Ini jam ini harganya 50 rial, 60 rial. 30 ada. 30 juga ada? Ada ini ya, 30. Iya. Ini 30. Ini 25. Ini contohnya ini obat apa ini ya? Usyuk hada dawa. Oh. Ini 17. Oh, untuk kukul ini. Ini dua obat-obatan tradisional ya. Ini adonan untuk apa? Kinang ini ya. Ini lah semua satu ya. Untuk kinang ini. Ini lagi ya, mau. Masya Allah, ini dagangan-dagangan ini. Buah hatian. Ini timun kecil-kecil. Ini apa ini ya? Saya kurang tahu ini buah apa ini ya. Halo. Ini kedondong ini. Kedondong. Allah. Ada sejawal. Ayo, jawal. Jawal. Mana ya? Anu yang dagang apa? Sapi, daging sapi. Daging sapi. Nah, ini ada pare ini juga. Pare laut. Tadi yang banyak di sini tuh jualan ini. Ini daun sirih nih. Ini ada udang juga. Udang. Pasar tradisional. Ini juga ada yang jualan ayam ini guys. Ini ayamnya. Ini murah-murah ayamnya, ini besar-besar ini. Namanya juga pasar tradisional, jadi ya seperti ini ramainya. Kangkung kan habba. Jadi habba birial. Birial habba. Sita habba 5 rial sih. Sita habba katir ada. Badan, roh hinak awal. Muhammad. Hinak awal. Kalau ini apa ini ya? Tales ini. Ini digodok enak ini. Halah. Ini pelepah pisang ini untuk apa ya kira-kira ini ya? Ini ada di sini dijual. Ah, ini dia. Saya mau berburu kikil sapi. Ini berapa? Oh, dalam. Ini sapi. Nah, ini guys. Ini yang
yang saya buru ini ada di sini nih. Di sana juga ada. Nanti ontai nanti. Assalamualaikum. Ada Kak Jamal wala pagar. Oh. Ini ekornya pagar ini, guys. Jadi ada main tadi udah. Ayo. 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 Ada bakar teman? Ada tam. Ada kam? Ada sering. Di sering? Hah? Hamstas, halas hamstas. Hamstas, tayyip? Hamstas ada, tayyip? Nah, ini saya sudah dapat ini ya. Hamstas, hamstas. Udah dapat guys. Hei, nah. Padahal udah dapat guys. Berburu kikil sapi ya. Ini. Oh. Ada kan kilo? Asarorel. Masya Allah, ada kuis merah. Bes ada bes. Ada 15. 15, 15. Bagi halal. Poin. Halal ambil. Poin bagi. Bos ada bos. Kira-kira satu lagi. Dapat guys, kecil sapi. Oi, kasih lagi, saya nggak mau. Lagi, bagi 5 real. Sapi. Oke, syukran. Jadi saya udah dapat kikil sapi ya. Ini kira-kira ada kam kilo takriban. Ada kam 1 kilo? Kam 1 kilo cuma 15 real ini. 15. Ini ayamnya nih guys. Ayamnya ngantuk ini. Ini pasar tradisional ya. Ini sama umrah ada sini juga ini. Jadi nggak ada perempuannya di pasar ini, semuanya laki-laki ya. Wah, pasar tradisional ini guys. 15. Eh, Huya. 15. Ini ikan hiu ini. Ikan hiu. Murah. Murah. Benar-benar tradisional ini guys. Semuanya yang beli ini laki-laki, nggak ada perempuannya. Nah, tenornya seperti ini. Ini ikan asin ini. Berapa ini? Apa? Itu? Berapa? Itu 16. Oh, kok mahal banget. Mahal-mahal baru. Mahal-mahal baru. Mahal-baru. Jadi banyak yang pintar bahasa Indonesia juga ini. Pahat putih. Bawang putih, pintar bahasa Indonesia. Aduh. Keren pokoknya pasar tradisional ini. Jadi di pasar tradisional ini banyak yang pintar yang berbahasa Indonesia ini. Dan di sini di apa ya?
didominasi oleh orang-orang dari Burmawi sini tuh. Jadi di pasar ini kaum Hawa atau perempuan jarang sekali bisa dihitung dengan jari ya. Semuanya Asyaradal. Tamania cipta letak lo. Akhir jarra bismillah. Lala. Ada hasil sosa. Ana malum. Malah tamania tayak. Akhir asyaradal. Nah, ini ada apa? Mangganya ini tamania bio full harban. Alas tisarial. Lah malih. Tisarial telatak kilo. Asyar kilo sih lada. Pakistani. Telatak kilo halas. Tayib. Talat ab, inta taman esirin. Wah hadiah, inta hisap apa esirin atau tak? Ada mental jealous. Ada ini talak kilo. Anas, siapa nak? Siapa nak? Kira mau sih, mau. Tiga, wahid. Ibnain. Tiga. Anas, siapa nak? Lihat, Anas, siapa nak? Talat ab. Ada korban badan. Arba, marah mia. Kamu kalah, kamu dah ada kalah, kamu kata. Mau talat lagi nak? Cip kau siapa mudir? Mau bi harban Allah. Illa bi harban. Kam gelo? Kalau tak kilo soya nagas, dar. Ayo ke, saya menghadiah. Kalau tak kilo. Kilo asal. Kalau tak kilo. Kalau tak kilo. Kalau tak kilo. Tas panas ha? Kilo asal. Darab. Jala. Sabar, wah degi ya. Murah. Sabar dulu. Sabar dulu katanya. Ya. Pada ya mudir. Eh tolong saya lebih kian apa aja. Kam apa? Lebih mana? Sokir bi talata cukup kami di sini. Kilo. 8 kilo berapa kilo? Sabar dulu. Lara. Kam apa kilo? Isirin, turun. Kamu apa? Ini ram. Satu kilo sah. Ini loja kami. Satu kilo. Yang kecil. Kamu apa? Sabar dulu. Aji sukari. Sukari mia. Ya lo. Oke, itulah tadi saya mengunjungi salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Mekah. Dan saya berbelanja mangga dari Pakistan dan berburu kikil sapi ini. Sekian tayang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka dengan ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.